Wah, ada siang dah. Apa yang kau jatuh kuning? Wah, nampak tak isi dia kat dalam ni? Ini semua isi dia. Skin, sos Thai dan kita makan. Hai, assalamualaikum. Saya Akin Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak masak. Tolong pom. Ini ialah Alaskan King Crab. Oh, ketam paling mahal di dunia kita beli sebab Akin mengidam. Ketam. Ni ketam ke durian? Ketam. Ada tajam-tajam. Dia kalau kita cuba belum buat. Tak adalah belum. Bahaya je, dia sangat tajam. Tak boleh buat main sangat benda ni. Kita nak makan and kita nak makan bersama ini lobster, Boston lobster. Okay, so yang ini lobster dia Akin beli, harga dia RM85, 22 sen. Akin mengidam, tak apa. Kita buat video YouTube, kau akan tengok. Dah berapa bulan ini. Lepas tu kita nak makan yang kaki dia macam orang mukbang kan. Dia makan tu macam sedap je. So kita nak rasalah harga dia RM465, 51 sen. Okay, so Afiq Kentang bayar 1 sen tadi. So kita akan bagi Afiq Kentang 1 sen je punya makanan. Okay, so kita akan masak. Kita nak buka dulu, kita unboxing bersama-sama. Okay, let's go. Okay, Afiq Kentang menjadi buka je, koyak ke je. Okay, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Cara masak dia tahu tak? Rebus je. Rebus je. Macam masak Maggi. Macam masak Maggi. Okay, buka je. Kita nak tengok tara pam. Ui, tajam weh, tajam. Tajam sangat. Tajam. Ui, tajam. Weh, tajamnya. Kau orang tahu tak, kita tengah sibuk nak masak-masak ni. Kau orang tahu ada orang. Tak nampak mah, jangan risau. Dia buat apa ni? Kau buat apa? La ilaha illallah. Ini rekod lagi. Ya Allah, aku nak. Apa benda Akidus ni? Dia betik kuado dekat sini. Kita nak masak ketam. Ilya tak nak tolong masak ke Ilya? Kenapa Ilya tak nak masak? Ha, tak ada. So, kalau korang nak tahu, kita dekat rumah kakak ipar kita. Ni rumah kakak ipar. Kita dah buat lambak kat rumah dia, kita masak ketam. Dia nak keluar baby dah. Kita tak lama lagi aku jadi pakcik. Biasalah orang mengandung. Ini laki dia. Ya, sayo. Ada yang sayo. Dia orang Korea, orang Korea. Dia dah buka dah, buka dah. Hidup lagi tak? Dia tak, dah mati dah ni. Buka. Kita buka, kita nak pegang lah. Besar-besar tu. Mesti syok kan kalau kita pegang. Afiq Kentang ni lambat lah. Tak jam. Macam komplain Afiq dulu. Afiq Kentang dia lambat sangat buka. Jadi Akin nak buka yang lobster ni. Dia Boston lobster. Akin akan buka cepat, jangan risau eh. Wih, dia bau ikan. Bau lobster. Bau lautan. Hidupan laut. Okay, ini harga dia dah nak RM100 lah. Boleh lah nak buat rasa-rasa. Tak tahu. Make sure korang like okay video ni. Haa, dengar Akidu adik nak buat YouTube. Adik semua dengar cakap tau. Akidu bila nak buat YouTube? Bila nak buat YouTube balik? Saya haa, kalau video ni 1 juta views, Akidu sebut balik. Haa, kau dengar? Tak ada je. Memang tak ada je Akidu. Akidu ni pemalas. Okay. Oh, bersih. Nak tengok dia punya. Tereng, 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 tereng. Baby shark, gudung, gudung, gudung. Okay, tajam, tajam, hati-hati. Okay, dia kena buat dengan berhati-hati. Sebab memang tajam. Oh, ketam, ketam pula. Apa, udang ni pun agak tajam. So, kena buka slow-slow. Dia punya ketik dia besar, weh. Oh, tak sabar ni nak makan, weh. Dia tarik, jangan dihidup sudah. Eh, muat. Yes. Muat, dah try tadi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Oh, macam ni lah ketamnya. Kena cuci dulu. Dia punya tangan ni sedap, weh, makan. Penumbuk dia sedap. Penumbuk dia besar. Penumbuk. Makan. Apa kau je, tunggu dia. Okay, so kita akan makan yang ini, ya Allah. Tengok, besar, weh. Dua tangan, dua tapak tangan. Macam itulah. Okay, so belakang dia. Dia kena macam mana nak siang dia? Mama tahu tak nak siang? Eh, dia punya dia tercabut. Oh, lemak. Tak apalah. Gigi dia cabut. Pandai-pandai lah. So, kita ada lobster, Boston lobster dengan ini. Ini sumpah tajam. Untuk bawah. Untuk bawah dia kena pegang. Cari yang mana tak tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bawah dia tak tajam. Dua tangan. Kalau jatuh nanti. Tak. Haa.
ni orang orang hebat ni, orang hebat. Dah. Eh, sana aku nak ambil gambar kejap. Aku nak ambil gambar. Jom ambil gambar sekali. Akidoi. Macam plastik. Ni ambil gambar, ambil gambar. Kita ambil gambar sama-sama. Eh, ini bukan replika, ini bukan mainan, bukan patung, tapi betul-betul eh. Satu, dua, ambil gambar. Wah! Dadah. Kita nak ambil gambar je. Papa nak pegang tak? Macam apa? Oh, Papa tarik dia punya ni. Eh, Papa, jangan tarik. Rendam. Basuh dulu. Mana? Wih, sejuk. Mana? Oh, okey dah. Dah basuh. Alhamdulillah. Wih, cantik betul. Tegak. Jadi macam lem pula. Okey, lagi satu basuh. Kita rebus je lah eh. Dia kena kena buang-buang dia punya apa-apa ke? Ha? Tak tahulah. Dia kena cucuk. Tapi yang tu kalau dia hidup kan? Ya. Yang kita tengok dekat TikTok. Kalau dia hidup, dia akan cucuk dekat kepala apa lobster tu. Untuk dia mati macam tu. Ni dia memang mati dah. Kan? Okay. Wow. Okay, letak air, letak ayak. Oh, ni chef kita ni, chef kita tak. Ni. Okay, so kita rebus dia. Berapa lama nak rebus dia agak-agak? 10 minit? Agak-agak 10 minit lah. Lebih kurang, Mama pun tak tahu. Entahlah nak. Tadi sementara kita duduk di sini, Ilya tadi, dia nak macam-macam je. Macam-macam dekat village grocer. Lepas tu, dia nak itu nak ini. Ni sedap tak? Yeah. Makan memang sedap. Dia rasa cheese hampa oi. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma ratana wa qina azabana. Rasa cream cheese yang sedap. Kita pun nak abang ni suap. Nak suap. Siap. Sedap weh. Sekejap, kat sisi beli. Tapi cantik lah. Cantik. Dia punya bekas dia memang cantik macam ni. So nak bawa pergi sekolah pun boleh. Kan? Okay, kita punya lobster kita dengan kita punya Alaskan King Crab kita. Wow. Sedang masak. Sedap ni. Oh, biarlah. Nanti dia dah masak, kita akan tunjuk dekat korang macam mana. Kita pun nak rasa. Rasa dia macam mana? Sedap ke? Adakah sama macam ketam biasa ataupun tidak? Ni apa benda ni? Ah, ni cik buat ni. Kau beli apa ni? Oh, dimsum. Nenek punya tu. Nenek buat berdil. Nenek Akidus buat tadi kan? Akidus. Semua sibuk makan kelaparan ya. Okay lah. So, kita nak makan dulu yang ini. Yang tu siap. Kita tunjuk dekat korang. Okay, sementara kita menunggu kita punya lobster dengan king crab siap. Haa, abang kita dia tolong buatkan air apa ni? Air latte, cappuccino, triple upside down, triple result down. Ooh, kau boleh kerja barista ni? Haa, ni? Eh, kau tak boleh jadi barista, kau jadi batista. WWE. Okay, wow. Ni tak ada straw. Tak payah lah. Ada. Tak apa, kita orang Melayu. Orang Melayu. Wah, ada straw. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillah. Apa benda dah? Rasa saya tadi. Haah, lah macam kat kedai lah. Ya. Awak buat saya tadi ke ngah? Buat saya. Dah ni, secret. Macam mu. Ha, nak masuk tadi kau belikan kopi. Sedap weh, sedap weh. Ha, kalau tahu belikan kopi tadi, buat kopi banyak. Kan sedap kan? Dia rasa sebiji macam dekat kedai. Ya. Ha, dia guna ni, mesin ni. Saya support L. Mimi. 7 plot. Sikit sabar. Dia nak minum air kopi tapi tak dapat. Sial, sabar. Sial. Eh, dia macam macam mana? Apa? Dia dah ada pregnant. Orang pregnant tak boleh. Mak, betul ke, Mak? Dah jadi dah. Oh, kita tengah minum. Oh. Baik. Dah. Siap lah. Oh, dah tutup. Kecik api. Dah lah kot. Aku rasa tak lah. Buka je. Ui, dia ada bau hanyi sikit. Bau ketam-ketam. Bau seafood dah. Ha, betul. Rasa dah kot. Tak tahulah. Biar dulu. Okay. Kita ikut chef kita. Yang penting kita makan je kejap lagi.
Okey, tu makan apa pula? Oh, lasagna. Dia masak lasagna juga, sedap lasagna. So kalau korang nak makan lasagna ni, buat sendiri. Wah, dah siap dah. Kita punya king crab dengan lobster. Kita nak makan. Papa tolong angkatlah. Angkat. Okey, papa tolong angkat. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Okey, buang air dia. Oh. Sambil buka air ni kot. Oh, buka je. Kita bagi dia. Oh, panas. Tangan papa terkena. Tak. Okey, kena sejukkan sikit. Sepatutnya masukkan dekat dalam air sejuk. Ha, nak bagi dia beku sikit, lepas tu senang nak potong, dah sejuk. Tapi kita tengoklah macam mana. Aku tak tahu sebenarnya cara nak masak dia. Okey, biar je rebus je. Macam tu. Nanti dah nak makan, kita rakam balik. Akidus ni dia ada air dia pula. Eh, kenapa? Wah, dah siap dah. Kita punya king crab. Ya Allah, tak sabarnya nak makan. Kau rendah. Tak apa. So tangan dia memang sangat tajam. Okey, panjang betul weh. Ingatkan kecil tapi dia besar weh. Okey, masaklah, masak. Sebab kita dah masak lebih 10 minit, dalam 15 ke 20 minit kot kita masak. So kau buka, aku makan. Okey, beraya. Ya Allah, beraya kat sini. Ada air dekat sini. Okey, kita potong dulu kaki dia. Buka sini. Tah, cabut je kepala dia. Cuba buka je kepala dia. Ui, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Eh, bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Oh, apa pun tengok YouTube kita, okey? Oh, hati-hati. Oh. Ui, dalam ni macam ni eh. Panas bau kuih. Wow, tak tahu lah. Lepas tu masak kuah kan ni. Haa, ada yang buat sup ketam. Dalam ni tak boleh makan kot. Macam tak boleh, cuba kau rasa. Itu telur ni. Kau nak makan? Kau haji? Tak. Sedap ke? Sedap. Dia punya otak-otak kot. Yang punya ni. Tak tahulah. Kismis. Aku takut nak makan. Aku takut nak makan. Haa, dia buka dia jadi macam ni. Ni macam tak boleh makan. Yang putih-putih tu tak boleh makan. Yang putih-putih yang ni tak boleh tepi-tepi. Ni tak boleh kan? Tak boleh makan. Tak boleh. Siput-siput tak boleh. Tengah tu. Kita makan tengah dia je. Eh, kita nak makan kaki dia dululah je. Kepak kaki dia, nanti kita buka kaki dia dulu. Eh, ingat nampak lanjut. Tak ada. Papa kopek kau. Ni boleh apa? Haa, tu. Okay, kita bagi papa rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dengan sos. Makan dengan sos Thai. Dia cucuk macam gitu je mana. Alright. Nyom-nyom. Rasa apa? Manis kan? Sedap? Tawau. Tawau? Tak letak garam? Tak letak garam. Boleh makan ke? Tak boleh. Tak boleh. Dia boleh makan dia punya kaki je banyak. Ya Allah, nak makan ni pun. Ni kaki dia. Lembut dia punya ni. Lembut. Dia pakai gunting lah. Jangan. Macam ni? Pakai ni. Besok berkerang. Baik. Slow. Ya. Baik, slow no. Dah buka dah tengah-tengah. Apa tak nak kasi dia punya isi dia? Terkeluar. Oh, macam tu. Oh, pandai. Pandai. Potong semua, bang. Okey. Potong semua, bang. Oh, potong tengah dia macam tu. Betul. Okey, nice. Dah sampai ke hujung, dia cabut. Lepas tu buka isi dia. Wow, ya Allah, sedapnya. Tak boleh. Kia. Bagi aku rasmikan dulu lah. Ailu dah meleleh. Tengah-tengah mulut Ilya. Ailu, Ilya tu boleh meleleh. Baby dalam perut pun dah meleleh juga dah ni. Oh, panas. Dia panas tak. Dia tak panas sangat pun. Buka kan, sampai habis. Okay. Sabat. Bagi buka sampai habis, nanti ambil salah satu. Dia buka sampai hujung. Sampai hujung ah. Okay, sikit lagi no. Cik Wan, apa tu kemang? Dia bau kuncup. Bau ketam lah. Macam biasa. Kemang kuncup mulut Cik Wan, hidung Cik Wan. Rasanya dah okey kot. Kita buka macam ni dulu, tak. Kita nak nampak dia punya isi tu. Yang ni, depan ni bang. Aku tak nak kasi dia pecah. Sama lah, tak nak bagi dia bang macam ni. Okay, yang ni kau gunting sini. Tak boleh gunting lah. Boleh. Sekejap. Aku nak buka ni lah. Kau tengok. Okay. Depan tu banyak. Orang ada kutu. Tak apa. Aku nak macam ni bang. Tapi ya. Aku boleh. Allahu Akbar. Orang nak dengar dia punya ni. Pecah. Orang tak nak bagi pecah. Sabar. Orang nak macam ni. Dia nak satu. Macam ni. Okay. Kita gunting dulu. Macam ni. Wow. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban na'am. Amin. Cicah sikit. Sos Thai dan kita makan.
Jap. Rasa ketam ya. Jap, rasa ketam. Memang ketam pun. Jap, kita suap kaki dulu. Sabar. Kita suap. Sikit je. Dia liat sikit. Makan. Penuh eh. Banyaknya hampa makan. Dia ada belakang, dia ada sikit. Dia rasa apa? Rasa apa cerita? Rasa mahal lah. Rasa mahal eh? Tapi dia macam tak fresh kan? Sebab dia frozen kan? Rasa dia punya isi pun liat. Rasa dia biasa je nyok. Biasa je. Dia rasa ketam lah. Cuma dia punya isi tu tebal. Okay. Sekejap kita nak buka yang lain pula. Okay, so kita nak bukakan untuk Ilya pula. Okay, dia gunting dekat tengah dia dulu. Lepas tu kita kopik. Mesti ni dekat sikit. Nak tengok. Wah, nampak tak isi dia kat dalam ni? Lepas ni semua isi dia. Weh, sedap weh. Isi dia tebal. Memang tebal weh. Sabar. Ini dia punya isi dia. Okay, cicak kat sini sikit. Cicak. Dan kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Oh, ini macam okay. Suap. Dia rasa macam mana, Ilya? Macam suap lah. Buka kan dia. Aku rasa pakai puting. Nak suap mama pula? Puting. Ini tunjuk mama. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak. Rasa dia macam mana, Mak? Dia macam liat sikit kan? Sedap. Tapi dia banyak. Tak banyak. Tak tahulah nak cakap macam mana. Banyak isi. Nak kata dia banyak isi, banyak. Tapi dia kita nak lagi banyak. Tak pandu. Macam tu lah. Dia tak standing dengan harga lah. Tapi okey lah, 400 lebih. Nak buat rasa-rasa boleh lah. Kita kongsi ramai-ramai. Dia kat badan tak ada isi. Tak, badan dia tak ada isi. Dia dekat kaki dia banyak. Apa-apa potong. Potong je, tarik je lah. Pada pandai lah. Jangan. Kita tolong tarik kau untuk Papa. Ya, nak. Jangan esok kerja pagi tau. Apa dia rasa ke? Biar dia. Sini, aku kentang. Ni bini orang kena suap sendiri dah. Dah Anis nak tak? Tidur dah. Anis dah tidur dah. Tidur tak dah. Rasa ketam lah. Tapi dia macam ketam tua tau. Tapi dia sebab frozen ke? Next time lagi nak cuba makan yang live pula. Yang gigi tak ada ni. Dahlah, kita nak makan lah. Oh, yang ni pula. Kita nak makan lobster ni pula. Buka ni. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ke tarik terus? Boleh. Ayuh. Luka tangan. Ya Allah, dalam dia kotor ke? Kan dia punya otak. Eduna. Cuba gigit sikit hijau tu. Takut. Papa kejap nak gunting. Akhir nak cuba gunting. Ni kita buka macam ni belakang ni. Okey. Lepas kita pusing. Ayah. Kita nak makan dia punya isi yang ni je kan. Yang dalam dia je. Kita kopek macam ini. Lepas kita makan. Sila. Okey. Aku buka dalam dia. Ni isi dia. Allah. Mana? Oh. Dapat. Boleh. Yang ni rasa. Rasa crab stick lah. Kan? Rasa crab stick bang. Lobster. Sedap. Manis. Nak rasa. Dia kita potong sikit-sikit kan. Potong sikit rasa. Boleh potong lagi. Nampak rasa crab stick. Kepala dia. Papa nak makan yang kepala ni. Kameraman rupa. Siap. Mama dulu. Rasa dia macam mana, Ma? Macam crab stick. Okey. Dengan akidoi. Disebabkan akidoi telur rakan, kita bagi dua lah. Dia ada tak boleh makan? Rasa apa? Hijau ni tahi dia lah. Hijau tu tahi. Hijau dia aku bedah. Sedap. Rasa sushi. Rasa sushi kan? Dia macam sushi. Boleh lah. Akhir rasa makan udang biasa lagi sedap. Betul. Tapi kita memang selalu rasa kecewa lah kalau makan lobster. Betul. Kan? Sebenarnya lobster ni dia macam udang je. Cuma dia besar dan liat. Liat. Itu je. Bobekok ni. Kita tak pandai masak. Aduh. First time. Itu je lah ceritanya. So, berbalik ke tidak ni?
Tak berbaloi. Bagi aku tak berbaloi. Tak. Pak, jangan makan lah. Bagi aku berbaloi lah sebab aku tak keluar duit. Benda free. Aduh. So, dah lah. Jadi terima kasih semua tiap video kita kali ni. Jangan lupa like, subscribe, comment and turn on your notification. Ting, 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 ting. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Huwa, aku kentok, aku kentok. Oh, boy. Dia. 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 Dia.